Tuh si Tiara sudah keluar ya. Laporan dulu. Halo. Ketemu. Es parkirnya di sana. Ya. Yuk, kita ke mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Nezen dimanapun berada, jangan lupa bahagia dan bersyukur ya sahabatku. Di video kali ini saya berada di perjalanan, masih pagi ya, ini mataharinya tuh baru terbit. Ini saya menuju Pondok Darul Damaya ya, mau jemput anak wedok ya sahabatnya. Ini perpulangan akbar soalnya, menjelang apa ya, Idul Fitri ya, akhir Ramadan. Ini udah minggu ketiga udah libur. Ini penjemputannya itu kloter pagi, jadi saya masih pagi sudah berangkat ini ya. Kan setiap kecamatannya itu di kloter jamnya itu ya. Oke sahabatku, yuk ikutin saya yuk. Ini masih pagi sahabat ya, tuh masih rada remang-remang, matahari sudah mulai terbit. Jalannya masih sepi, sebentar lagi rame anak sekolah ya. Kebetulan yang sekolah umum di luar pondok itu belum libur ya sahabat ya, habis ujian, masa-masa habis ujian. Alhamdulillah berkumpul lagi bersama anak-anak ya, sampai lebaran nanti ya, habis lebaran baru kembali ke pondok. Ini nyampe lampu merah Sumoroto ya sahabat. Sejuk banget ini cuacanya, tapi kalau siang sudah panas banget Ponorogo. Kalau di awal puasa itu cuacanya enak gitu ya, sejuk gitu loh, sekarang panas banget. Ini sebetulnya tidak boleh bawa kendaraan roda empat ya sahabat ya, karena apa, parkirnya itu ngantri gitu. Tapi saya kan bawa Sultan, terus saya mau mampir belanja juga nanti pulangnya ya sekalian, mumpung masih pagi, soalnya kalau siang panas banget di luar. Nggak apa-apa, nanti saya parkirnya jauh, masuknya saya jalan nanti ya, soalnya nggak boleh dibawa masuk mobil ya, aturannya harus pakai roda dua. Kita belok kanan. Ini ada yang beda dengan tahun ini ya sahabat ya, penjemputannya itu biasanya kan lewat gerbang belakang, ini lewat gerbang depan ya, bersebelahan dengan gerbang putra santri ya. Nyampe bundaran Jalan Gajah Mada ini ya sahabat, kita lurus bentar lagi nyampe. Yuk jalan. Tuh dek patungnya anu Kujang Ganong dek. Kujang Ganong itu loh. Oh itu Pak Bupati. Iya. Gambarnya Pak Bupati. Siapa? Bapak Sugiri Sancoko. Pak Bupatinya Ponorogo. Tahu nggak Sultan? Tahu, Ponorogo kan. Siapa bupatinya? Bupati. Bapak Sugiri. Bapak Sugiri. Iya. Ya mau nyampe. Kita melusuk ya. Soalnya kalau lewat pas gang Darul Hudanya itu kan macet, harusnya kan bawa motor. Jadi kita lewat ini gang sebelumnya masuknya ya sahabat ya. Jadi saya nanti parkirnya dari depan pondok tapi jauh. Ini kita lewat gang sebelum masuknya ya. Mau anu mencegah kemacetan, soalnya itu udah pada pulang tuh, itu santri itu seragam Darul Damaya itu ya. Kan harusnya bawa motor. Ya, yes, mohon maaf lah buat pondok Darul Damaya saya pakai. Nanti bisa masuk ke gang situ. Ini enggak? Harusnya ke sana. Harusnya ke sana ya sahabat ya, ini sudah ditutup jalannya. Mubung awake dhewe. Arah
Orang oleh mlebu kono soalnya macet. Tapi kan depannya pondok tapi pas mau arahnya. Kita belok sini melusuk-melusuk. Wis dicegati kang-kang santri tadi di sana ya. Itu kan pas depan pondoknya. Ya karena kita putri katanya habis dari ambilnya dari sebelah barat. Sudah masuk gang pondok sahabat ya. Ini tuh santri-santri sudah pada pulang. Ini si Tiara pasti sudah nggak nunggu. Ini sudah pada sebagian pulang nih. Tuh, jemput keluarganya masing-masing. Ini saya parkir kayak nih apa? Aku tak jalan nih, Rono. Ini batu rebe ngarep nih bawa mobil. Masih ini yang buri nih penter ini. Sultan di sini aja pelit mama. Ya, yuk Nek No, kita turun ya sahabat ya. Oh ya sahabat, ini saya sudah bawa kupon atas nama anak saya Mutiara. Kita masuk, nanti saya setorkan ini ya, nanti baru dipanggil anaknya. Yuk kita ke pondok sana. Sudah rame ternyata. Amit mbak, Amit, niki. Nunggu anak air panggil ya. Ini pondoknya ya. Dari depan untuk tahun ini penjemputannya. Datangnya dari sana nanti ya, Tiara. Ya, lembah ya, ya dek. Itu si Tiara sudah keluar ya, laporan dulu. Sini dek, leo. Es parkirnya di sana, ya. Yuk kita ke mobil. Es. Nanti mau mampir kemana ya? Yuk ikutin saja. Itu dek bram di belakang. Eh sahabat ya, kita mau kemana? Ikutin saja. Ini ternyata suruh lurus saja ya. Ini pondoknya ya sahabat ya. Masih banyak yang ngantri. Seharusnya ini dimajukan soalnya. Dimajukan penjemputannya pagi. Oh, nganan jarepa. Ini suruh nganan sama kang-kang ya. Ya. Lumpuk melu kabeh. Akhirnya berkumpul kembali. Ya nanti lah sayang, kan kita mau belanja nanti. Tadi kan tokonya belum buka, depan toko tadi, depan pondok. Nanti kita mampir belanja. Kita mau mampir ke Kraton ya sahabat ya. Ya, salah satu mall di Ponorogo yang biasanya saya belanja kain. Ini juga mau beli kain lagi. Ini Ponorogo Permai ya, tuh koper Ponorogo Permai sudah buka. Keratonnya di sebelahnya sini ya. Sini. Parkir kene ya, Pak. Tak medun, Pak. Eh, urung buka. Masih pagi soalnya ya. Tuh,
baru buka anune kafenya itu sebentar lagi. Ini masih jam pira to iki? Setengah delapan orang buka ya, nek popper harus buka. Tak nunggu aja lah, sudah nyampe sini kok. Tunggu sini aja dulu, nunggu buka ya. Es, itu alun-alun ya, alun-alun Ponorogo. Soale puasa iki paling, biasanya jam 7 buka loh. Puasa roto bangkong pegawai nih. Nunggu di keraton kelamaan, akhirnya kita ke popper ya sahabat ya. Tuh yang dua wis bergandengan saja. Iki sing kecil wis melayu ae. Kita ke Ponorogo Permai popper ya sahabat ya. Tuh sini udah buka. Masih sepi deh. Ayo masuk. Masih sepi baru buka. Tuh pegawainya baru pada datang. Karena memang masih pagi ya. Biasanya ada pentas di sini. Kalau malam minggu, tapi sehari-harinya juga ya. Baru buka. Masih sepi. Cari susu dulu Sultan. Sini Mas. Belok kiri, belok kiri. Kita susu yang dingin. Yang dingin. Sultan gak puasa ya? Sultan gak puasa ya? Udah dua aja. Snacknya ini loh sebelah sini. Di. Tuh, udah. Ini si Sultan tadi belum sarapan soalnya ya. Biar ngemil dulu. Sahur, sahur. Cari tempat duduk dulu ya. Si Sultan biar isi perutnya. Nanti belanjanya biar kuat, Dede. Naik tangganya biar kuat ya. Tuh yang dua di sana mojok, yang gede. Masih sepi ya sahabat ya, ini soal masih pagi. Jangan lupa berdoa. Bismillah. Bismillah dulu. Laper saja eh. Dia tadi kan bangun tidur langsung tak mandiin ya. Kayak berangkat. Enggak ada di atas ditutup. Atas ditutup. Tuh. Itu patung. Masih sepi. Gagal total belanja nih si Sultan rewel ngejak nih permainan permainan ya di bawah. Es nunggu Sultan naik. Kilo ya kulot ya kulot kulot eh beli tiket dulu. Es gak jadi belanja malah ngantar si bocil. Hati-hati. Ayo. 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 Ayo
Syukur. Hai, hai. Lemas beramah.